Apa kabar Mitra TATV? Senang sekali saya Sep Pandu Isyaf hadir kembali kali ini dalam UNS Menyapa. Nah, awal tahun tidak terasa di 2017 ini, artinya bagi adik-adik khususnya yang saat ini tengah mempersiapkan ujian nasionalnya untuk kelulusannya, sudah mulai ya untuk searching, sudah mulai galau memilih jurusan programnya selanjutnya seperti apa untuk kuliahnya nanti. Tampaknya kita perlu pada kesempatan kali ini di program UNS Menyapa untuk memberikan informasi terkait bagaimana seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas 11 Maret Surakarta. Merupakan pintu masuk di UNS, bagaimana para calon-calon mahasiswa baru nanti perlu mengetahui banyak hal terkait soal jurusan, fakultas, termasuk hal-hal semua di dalamnya dapat Anda dapatkan di informasinya. Nah, bagaimana informasi tersebut kita akan bahas di sore hari ini dalam UNS Menyapa. Kali ini saya sudah bersama Ketua SPMB UNS, bersama Profesor Dr. Andu Sutarno, MSc, PhD. Prof. Sutarno, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedikit informasi tadi, beliau sudah rapat hari ini banyak sekali, tapi kita bersyukur menyempatkan untuk bisa berdialog bersama pemirsa yang ada di rumah, memanfaatkan waktu tentu saja bersama beliau. Dan juga hadir Deputi 1 SPMB UNS, Pak Nuriani, SSI, MSI, PhD. Pak Nuriani, kabar baik, sehat? Kabar baik, sehat. Dan juga Pak Winarno, SSI, MNC, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SPMB UNS, atau di UNS khususnya ya. Baik, Pak Winarno, Pak Nuriani, dan kita awali dulu Prof. Sutarno. Kalau berbicara soal SPMB, nampaknya memang ini menjadi salah satu agenda rutin yang sudah pasti setiap tahun mengawali untuk penerimaan mahasiswa baru. Prof. Sutarno, apa ada informasi awal dulu, kebijakan-kebijakan awal dulu yang barangkali perlu diinformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya. Selamat sore para pemirsa. Jadi kembali bertemu di SPMB UNS. Jadi seperti tahun-tahun lalu, kita di setiap awal-awal tahun begini kita ketemu di TATV ini dalam rangka untuk ya memperkenalkan program kami yang sebenarnya relatif sama. Yeah. Jadi tujuan kita mengadakan seleksi ini adalah untuk mendapatkan mahasiswa yang ya tentu saja yang baik ya, dalam arti yang sangat luas begitu ya. Yang baik, yang insya Allah nanti bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Beberapa kebijakan kami selain itu adalah mengenai jalur-jalur yang akan kami adakan di tahun ini relatif sama dengan yang lalu. Ada SNMPTN untuk S1, kemudian dilanjutkan SBMPTN, dan juga tentu saja dengan seleksi mandiri yang juga formatnya relatif sama dengan tahun yang lalu, hanya ada beberapa perbaikan di sana sini dalam rangka ya demi baiknya proses seleksi di tahun ini. Oke, berbicara soal perbaikan-perbaikan, apakah ada evaluasi Prof. Sutarno? Karena dari tahun ke tahun saya rasa calon-calon mahasiswa baru sudah terakomodir dengan baik, tapi ya, apakah ada hal yang baru mungkin yang disiapkan untuk tahun ini? Tahun ini sebenarnya hanya ini ya, jadi dari porsi mas. Kalau dulu SNMPTN itu kan porsinya sampai awalnya 50%, yeah, kemudian 40%, dan sekarang tinggal 30%. 30%. Jadi menurut ini memang minimal 30%. Kemudian SBMPTN khusus UNS kita memporsikan yang 50%. Kemudian sisanya mandiri sekitar 20%. Ya, itu artinya ya, persentase untuk kuota kira-kira ya, untuk Prof. Sutarno ya. Ya, itu harapan kita memang porsi itu cukup baik ya dari banyak sisi, dari sisi kualitas, karena memang begitulah kita menurut penelitian kami. Jadi SBMPTN itu ternyata setelah diterima di UNS ya, itu hasilnya lebih baik daripada jalur-jalur yang lain, sehingga dilaporkan paling tinggi. Yeah. Nah, saya berlanjut ke Pak Nuriani. Saat melihat dari minat khususnya dari calon-calon mahasiswa baru, kebetulan kalau Pak Nuriani di Deputi 1 ini adalah program sarjananya S1, demikian Pak Nuriani ya. Lantas, saya masih mengawali dulu dengan catatan-catatan apa yang kemudian menjadi satu formulasi baru di SPMB 2017 ini Pak Nuriani. Iya. Yeah. Ya, jadi untuk 2017 ini ada sedikit terkait dengan SNMPTN, terkait ada sedikit perubahan ya, bahwa ini terkait dengan prasyarat siswa. Prasyarat siswa yang nanti jadi masuk. Kalau pada tahun lalu itu sekolah dengan atau SMA dengan akreditasi A, itu maka 75
siswa 75% siswa terbaiknya bisa mendaftar. Baik. Namun untuk yang tahun ini kebijakan dari Panitia Nasional itu dikurangi menjadi 50%. 50%. Iya, 50%. Untuk yang akreditasi B itu 30%. Ya. Akreditasi C 10%, dan yang tidak terakreditasi itu adalah 5%. Nah, sehingga di sini memang diharapkan adalah calon-calon atau peserta yang mendaftar memang sudah yang terbaik dari sekolahnya masing-masing. Oke, betul, ya. Betul. Walaupun nanti mungkin ada konsekuensi bahwa jumlah pendaftar SN itu akan turun, karena memang yang boleh mendaftar itu berkurang. Tapi dari sisi kualitas tidak berkurang. Baik. Mungkin bahkan akan naik. Jadi dari sisi prestasi, dari sisi mutu pendaftar mungkin akan lemah. Pertanyaan saya kemudian, kalau daya tampung sendiri keseluruhan, Pak, kita berbicara UNS, totalnya. Ya, jadi kalau tahun ini dengan tahun kemarin tidak begitu jauh berbeda. Jadi untuk tahun ini UNS secara total itu 6.291. 6.291. Yang tersebar di 10 fakultas dan 65 program studi. Iya, ada 65 program studi. Ya. Dan untuk SN ini nanti diambil dari 30% dari total itu. Ya. 30%-nya ya, 30% aja untuk yang SN. Kalau kurang yang mendaftar dari tahun lalu, apakah ada target, Pak, kalau kita berbicara soal target pendaftar? Untuk target pendaftar ya minimal sama dan mestinya lebih. Biasanya sekitar kenaikan 10%. Ada kenaikan 10%. Ya, sekitar pendaftar sedikit. Iya, ya. Itu dia pemirsa ya, informasi yang memang ini sangat penting sekali ketika jumlah dari 6.291 ini menjadi salah satu kuota yang diperebutkan oleh ratusan ribu mahasiswa atau siswa-siswa yang saat ini tengah mencari juga program-program studi khusus yang ada di UNS juga di sini. Kemudian, nah saya ke Pak Winarno sekarang, berbicara soal teknologi informasi kali ini dan juga hal yang mungkin bisa dikatakan kalau zaman sekarang garda terdepannya justru teknologi informasi ini, Pak Winarno ya, melihat bagaimana perkembangan teknologi. Ada kemudahan apa sih sebetulnya dari awal ketika ada anak mau mencoba mencari tahu tentang SPMB UNS sehingga nanti akhirnya dia mendaftar sampai ke seleksi? Baik, untuk pendaftaran SNMPTN kali ini sebenarnya tidak ada hal yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya secara teknis, begitu. Dalam hal ini pendaftaran itu free, ya. Pendaftaran free. Iya, pendaftaran free tanpa ada charge, ya. Untuk SNMPTN itu free charge. Calon mahasiswa bisa mendaftar nanti, ya, nanti setelah kemudian dari panitia pusat itu menentukan 50% kalau akreditasi A tadi. Okay. Ya, jadi ya, kalau jadi kalau pertama sekolah itu nanti memasukkan akreditasinya A atau B atau C, kira-kira seperti itu, dari situ nanti akan secara otomatis terpotong sesuai dengan rule yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Nah, yang diunggah oleh sekolah nanti adalah tidak hanya satu siswa atau 50% siswanya, tetapi seluruh siswanya diunggah. Dan kemudian nanti setelah diverifikasi, maka nanti oleh panitia pusat, ya, 50% akan kepotong, baru kemudian yang bersangkutan sudah bisa melihat nilai-nilai yang sudah diintrikan oleh operator, dan kemudian, nah, dari situ nanti bisa verifikasi, dan kemudahannya adalah kemudian memilih program studi dari dua PTN. Dari perguruan tinggi, artinya nanti tidak perlu datang ke PTN 1, ke PTN 2, tidak. Tapi cukup dengan aplikasi itu nanti bisa memilih program studi. Kira-kira seperti itu. Dari situ artinya masihkah sama juga ada penentuan panlok segala macam untuk tidak ada, ya? Tidak ada. Jadi karena ini basisnya adalah sekolah yang kemudian memasukkan nilai, ya, memasukkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5, kalau yang bersangkutan sudah kelas reguler. Nah, jadi tidak ada kontak antara sekolah itu dengan panlok seperti hanya ketika mereka SBMPTN, mereka mendaftar ke sini, mereka tes ujian di sini, ya gitu, nanti ada panitiaannya. Nah, ini panitiaannya di pusat,
Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Jadi memang pihak sekolah langsung langsung aplikasi semuanya. Ya, betul. Dan sudah tersistem dari sana ya, sesuai dengan persentase tadi. Betul. Baik, saya kembali ke Prof. Sutarno. Prof, kalau melihat SMB atau SPMB ini adalah bagaimana UNS sebenarnya mencari bibit-bibit yang memang mereka berkualitas, memiliki kompetensi yang baik. Ada nggak sih, Prof, indikator-indikator yang kemudian itu menjadi salah satu ya target juga bahwa tahun 2017 mahasiswa yang baru harus punya indikator-indikator ini? Iya, ya, ini aja mas, itu dari secara umum kan prestasi siswa, baik yang wujudnya akademik maupun akademik, itu yang menjadi dasar khususnya SNMPTN ini. Jadi dia punya prestasi di bidang akademik pun akan menjadi salah satu indikator yang kita jaring sebenarnya. Misalkan dia adalah seorang yang bisa memenangkan olimpiade apapun, matematika, biologi, fisika, kimia, geo, yang ditawarkan baik nasional maupun internasional. Itu kita kasih kelebihan, kita kasih poin tersendiri yang akan kita padukan, kita tambahkan pada nilai dari rapotnya. Itu yang prestasi siswa, mas. Kemudian kan prestasi siswa ini biasanya juga dimunculkan dari sekolah-sekolah yang bagus, maka juga prestasi sekolah pun juga dilihat. Baik. Ya, tapi itu bukan indikator saja. Ya. Jadi dari situ sebetulnya dari latar belakang siswa itu sendiri, kemudian mereka punya kualitas prestasi seperti apa dari sekolah. Nah, kita langsung lanjutkan lagi, sebetulnya SPMB sangat banyak sekali. Selain dari SNMPTN, ada SBMPTN dan juga ujian mandiri. Demikian, Prof. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di UNS Menyapa. Sebagai universitas muda, UNS memiliki berbagai keunggulan potensi dengan kawasan kampus yang luas, indah, dan nyaman, berbagai fakultas dengan kompetensi tinggi, serta didukung dengan fasilitas sarana dan infrastruktur yang lengkap dan terpadu. UNS memberikan layanan pendidikan yang berkualitas guna menciptakan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan profesional. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti. Kawan nyonya Solo, nyok kenal Dika. Sing terkenal tetap Dika. Sing terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Salamo Ambo di Solo, kenal Dika. Yang terkenal tetap Roti Dika. Tong de tetap, nah terkenal Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul, dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti.
Mitra TV, kita masih dalam program UNS Menyapa dan kita mengundang Anda untuk berpartisipasi di landphone kami di segmen kedua dan tiga. Kita membuka segmen dari sekarang. Silahkan di 0815-6770-3545. Saya ulangi sekali lagi, 0815-6770-3545. Dan Anda bisa menanyakan seputar bagaimana proses SPMB di Universitas 11 Maret Surakarta. Pak Nuryani, kalau tadi kita sudah membahas tentang SNMPTN, kemudian kalau SBMPTN sendiri, ya. Pak Nuryani, apa yang ini, ada informasi yang barukah atau prosesnya seperti apa? Silahkan, ya, Pak Nur. Terima kasih, Mas Nuri. Untuk SBMPTN adalah proses seleksi setelah SNMPTN selesai. SNMPTN pengumuman, kemudian baru dilaksanakan dengan SBMPTN. Ya. Ya, tentu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu bahwa SBMPTN dilaksanakan secara tertulis maupun menggunakan komputer atau CBT. Cuma ada sedikit perbedaan terkait dengan masalah kuota CBT saja. Kuota CBT. Ya, jadi untuk tahun ini kuota untuk CBT ini jumlah dari sisi jumlah itu sangat jauh lebih besar daripada tahun lalu. Jadi pengalaman tahun kemarin itu ternyata alokasi CBT itu dalam waktu kira-kira seminggu pertama, bahkan nggak sampai, itu sudah penuh. Satu minggu awal. Padahal ya, ujian yang itu per base itu masih panjang sekali. Iya. Jadi yang CBT itu cuma beberapa hari itu sudah penuh. Dan bahkan kemarin kita juga bertanya-tanya apa salah data gimana, ternyata ternyata yang penuh, ternyata memang animo masyarakat terhadap CBT itu sepertinya sangat besar. Maka pada tahun ini panitia nasional, tentunya kita juga bagian dari panitia nasional, untuk menyediakan tes dengan metode CBT, tentunya dengan jam dan tanggal yang sama dengan ujian tulis. Okay. Jadi tidak ada perbedaan waktu dan sebagainya. Artinya bedanya hanya yang komputer-komputer, yang paper dengan kertas biasa, artinya seperti itu saja. Tidak, bukan rangkaian bayar setelah CBT, kemudian lanjut paper, bukan ya. Ya, jadi peserta bisa memilih. Bisa memilih. Jadi waktu mereka daftar, dia bisa memilih apakah pakai paper base atau komputer. Komputer base. Yes. Jadi kalau komputer base maka tidak perlu pakai paper base. Kalau paper base tidak perlu komputer base. Gitu. Jadi, dan sebenarnya dari sisi kepanitiaan, dari sisi pelaksanaan, itu yang CBT itu dari sisi pengolahan tentu lebih mudah. Karena kalau kertas kan kita harus nyikan. Betul. Setelah siswa atau peserta apa itu mengarsir itu, maka kita harus scan. Dan biasanya itu malam-malam, tengah malam kita harus kirim ke Semarang. Jadi agak ribet juga kalau begitu. Tapi kalau komputer base memang jauh lebih mudah dari sisi pengolahan. Ya, cuma memang konsekuensi, memang kita harus menyiapkan perangkat yang konsekuensinya. Okay. Kemudian terkait soal jumlah jurusan yang dipilih, kemudian perguruan tingginya, karena ini sudah di SNMPTN, seperti itu ada perbedaan atau masih sama juga sebetulnya untuk SBMPTN-nya? Kalau secara umum tidak tidak ada perubahan. Cuma yang berbeda hanya kuota saja. Kuota tadi. SN itu kalau UNS 30%, di SBM itu 50%, perbedaannya hanya dari sisi kuota. Kalau jumlah prodi yang ada di SN otomatis ada di SB. Jadi kalau di SN ada 65, maka di SB masih ada 65. Cuma beda jumlah aja. Yang diambil di SB berapa, yang SN berapa. Baik. Kemudian Pak Gunarno, kalau dari calon mahasiswa baru katakanlah, bisakah ada semacam bentuk komunikasi sebelumnya melalui sebuah teknologi informasi yang dibuat menanyakan sesuatu itu, apakah sudah terfasilitasi itu, Pak Winarno? Baik, terkait dengan SNMPTN, sudah ada fasilitas untuk kemudian komunikasi, yaitu dengan menggunakan halo SNMPTN. Halo SNMPTN itu seperti halnya aplikasi tiketing, aplikasi tiketing, bukan tiket pesawat gitu ya, tapi tiket nanti kayak semacam helpdesk gitu ya, helpdesk tiketing seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
adalah yaitu having help desk, yaitu by phone, ya, by phone dengan nomornya bisa dicek di alaman snmptn.uns.id. Yeah. Nah, untuk untuk informasi-informasi yang lebih lengkap, nanti adik-adik calon mahasiswa bisa dibuka terlebih dahulu snmptn.ac.id. Nah, di situ sudah ada prasyarat, terus kemudian jadwal pelaksanaan, materi yang akan konten kebijakan-kebijakan yang ada di sana, kebijakan secara umum ada di sana semua. Dan ada juga yaitu program studi yang bisa dipilih di setiap PTN, kira-kira begitu. Nah, kira-kira terus kemudian itu yang alam SNMPTN-nya. Kemudian untuk misalkan nanti ada error atau ada kendala, atau misalnya dalam hal ini bisa sekolah atau calon mahasiswa, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa disubmit atau dimasukkan di halo.snmptn.ac.id. halo.snmptn.ac.id. Ya, betul. Baik. Berarti kalau langsung .ac.id memang langsung terpusat berarti ya? Ya, terpusat. Baik, baik. Jadi memang informasi itu langsung diakomodir oleh panitia pusat untuk SNMPTN-nya. Baik, itu untuk informasi-informasi yang sekiranya nanti bisa membuka pertanyaan-pertanyaan pada hal-hal yang ingin disampaikan oleh calon-calon mahasiswa baru. Prof. Sutarno, sebetulnya agenda dari SPMB ini sendiri yang dilakukan oleh UNS, apa saja sih Prof. sampai akhirnya nanti termasuk yang terakhir ada ujian mandiri? Ya, jadi ini dimulai dari ini Mas ya, jadi pengisian PDSS yang utamanya yang mengerjakan adalah sekolah sebenarnya. Kita hanya memberi sosialisasi dan kemudian ya memberikan pendampingan kalau diperlukan. Setelah itu kemudian kita untuk yang SNMPTN itu hampir semua pekerjaan itu di pusat sebenarnya. Kita hanya sedikit di ujung akhir ketika sudah semua dari data PDSS itu masuk Jakarta, kemudian dia kompilasi sesuai dengan mahasiswa yang daftar UNS, maka nilai itu akan dikelompokkan dan kemudian kita analisis di sini. Ah, baru kemudian kita tentu saja dalam menganalisis kita ada aturannya ya, ada aturannya, ada rumusnya juga yang kemudian nanti akan kita gunakan untuk menganalisis data yang masuk, kemudian ujung akhirnya kembali ke pusat lagi, kembali ke pusat, kemudian penentuan siapa-siapa yang masuk adalah di sana di pusat. Kemudian setelah itu pas hari H SNMPTN ini di ini ya setelah diumumkan ya pas SBMPTN itu tes, maka anak ini harus ke kampus Mas. Di bukan tes uji kompetensi seperti itu katanya. Bukan, itu adalah untuk registrasi. Registrasi. Ya, tanpa itu enggak bisa. Sehingga memang harapannya adalah ketika dia sudah diterima di SNMPTN, itu tidak perlu daftar lagi SBMPTN untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Sehingga yang SBMPTN ini mestinya dilepas oleh yang sudah diterima, sehingga nggak double gitu biar kesempatan itu bisa dapat. Jadi untuk yang katakanlah masuk melalui jalur prestasi di bidang keterampilan olahraga, seni, apakah akan ada tes juga pada saat itu? Pada saat itu tidak ada. Jadi kita berdasarkan pada data portofolio jadinya yang dia kirim. Piagam sertifikat bagaimana untuk melengkapinya. Semacam itu. Jadi itu kemudian kita tambahkan, kita skor. Tambahkan, jadilah nilai jadi yang dijadikan dasar untuk merangking. Itu saja untuk yang SNMPTN. Jadi sederhana kali, dari makanya ini masyarakat kan dibebaskan untuk free tadi, nggak payah. Karena memang kebanyakan kerja di pusat. Baru kemudian di SBMPTN. Kalau ini agak banyak pekerjaan nih Mas. Jadi di kampus sendiri, UNS kan sebagai ketua panlok 44, ketua panitia lok 44. Kemudian di situ kita dari sejak menerima soal kemudian membagi dan seterusnya sampai kemudian mengirim untuk divalidasi kembali ke kita lagi analisis sampai jadi urutan ranking baru dimasuk Jakarta lagi. Ya. Meskipun demikian tapi namanya memang kerja tim juga Pak di dalamnya sehingga tidak terasa terlalu repot juga. Kita sudah
tersetup tim yang sudah jadi lah. Sudah sekian kali mengerjakan ya. Ini, jadi tidak ada masalah. Baik, kita masih menyisakan segmen 3 dan 4 juga, dan kita masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan di 0815-6770-3545 Anda bisa menanyakan seputar SPMB di Universitas 11 Maret Surakarta. Kita akan segera kembali. Sebagai universitas muda, UNS memiliki berbagai keunggulan potensi dengan kawasan kampus yang luas, indah, dan nyaman. Berbagai fakultas dengan kompetensi tinggi, serta didukung dengan fasilitas sarana dan infrastruktur yang lengkap dan terpadu. UNS memberikan layanan pendidikan yang berkualitas guna menciptakan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan profesional. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti. Roti Dika, pilihan lezat keluarga sehat. Diolah dengan tenaga profesional serta dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ONS Menyapa. Dan tentu saja landphone masih kami buka dan sudah kami buka dari segmen kedua tadi di 0815-6770-3545 untuk landphone saat ini. Anda bisa langsung menanyakan seputar SPMB ONS. Mbak Nuriani, untuk pertanyaan saya berikutnya, ini terkait soal sebetulnya khususnya teman-teman di SMA yang mungkin sekarang sedang menjadi sekolah, terkadang ada upaya untuk tidak hanya mendaftar di satu tempat misalkan. Itu yang selain melalui jalur baik, mungkin tidak di SNMPTN-nya, mungkin di SBMPTN-nya misalkan. Akhirnya enggak daftar lagi di ujian mandiri. Apakah ada batasan-batasan nggak sih secara personal ketika memang calon mahasiswa tersebut mendaftar di UNS atau bahkan di saat yang sama juga daftar di institusi lain yang memang bukan di perguruan tinggi misalkan. Ya. Ada regulasinya seperti apa, Pak Nurian? Terima kasih, Mas. Jadi kalau terkait dengan pilihan perguruan tinggi, itu siswa itu bisa memilih dua perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, bisa menentukan dua. Dengan syarat kalau dia memilih dua PTN, maka salah satu PTN-nya itu harus di provinsi asal SMA-nya. Oh, oke, okay. Baik. Jadi kalau dia di SMA-nya di Solo, maka dia harus memilih salah satu PTN-nya itu adalah di provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti PTN satunya bisa di seluruh Indonesia, dimanapun berada PTN-nya.
itu kalau memilih dua PTN. Okay. Kalau memilih satu PTN ya seluruh Indonesia bisa pilih. Nah, dari dua PTN itu siswa bisa memilih tiga program studi yang berbeda-beda. Jadi siswa masih berkesempatan untuk memilih jurusan yang berbeda-beda dari dua PTN tersebut. Yeah. Tapi maksimal di PTN masing-masing itu ada dua prodi maksimal. Jadi misalnya dia milih UNS dua program studi, kemudian di Universitas Brawijaya satu program studi. Itu boleh. Okay. Dan itu memang difasilitasi, jadi tidak masalah. Nah, untuk dengan di luar PTN tentu itu adalah memang sudah di luar kepanitiaan nasional. Yang memang mungkin di tataran nasional mungkin ada koordinasi ya, itu sudah di luar kepanitiaan nasional. Nah, gitu. Mungkin ada di akademi militer, misalkan, mungkin, misalnya ada mungkin. Nah, itu di luar koordinasi khususnya di panitia lokal kita. Ya, ada satu proses tetap sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Nah, kita ini. Kurang lebih begitu. Pak Nurdiana, kemudian ini entah mitos atau fakta ya, ketika memilih jumlah atau maaf, mungkin yang nomor satu dan nomor dua misalkan. Oh, yang misalkan kita prioritaskan nomor dua saja kalau ingin masuk, nanti kalau misalkan nilai nggak masuk, bisa masuk yang tujuan yang kedua. Masuk dalam jurusan juga ada 1, 2, 3 jurusan. Targetnya yang jurusan ketiga sebetulnya. Tapi dia pengen masuk yang pertama, akhirnya dia ditaruh ketiga biar nanti ujiannya nggak bagus-bagus amat, nilainya bisa masuk juga yang ketiga. Betulkah demikian itu, apakah memang seperti itu, atau bagaimana sih sebenarnya penentuannya itu, Pak, untuk masuk diterimanya? Ya, itu mitos. Mitos saja ya. Atau istilahnya hoax. Ya, betul. Jadi tetap prioritas sesuai dengan pilihan. Oke, baik. Jadi kalau dia memilih prodi X di prodi pilihan satu, maka nanti kalau memang dia dengan persaingan yang lain dia bisa masuk, nilainya masuk di peringkat atas, maka dia akan masuk. Kalau di situ dia masuk, kemudian dipertandingkan dengan yang di pilihan dua. Baik, seterusnya. Baik. Jadi memang, ya kalau memang dia pengen di suatu program studi, maka barulah itu jadi pilihan satu. Kalau enggak, nanti buat. Nah, seperti itu. Enggak, buat dia. Jadi kalau pengen pilih, misalnya apa, prodi teknik mesin, dan pengennya di situ, tentunya dengan sesuai dengan kemampuan ya. Kalau memang kemampuan terbatas, ya jangan milih yang prodi yang tinggi-tinggi. Ya. Artinya yang terlalu persaingan terlalu ketat, walaupun semua prodi ya bagus, tidak ada ya. Ada yang soal dengan di kompetensi masing-masing kan, bidang apa, bergantung dari situ. Nah, informasi apa sih, Pak Gunarno, kalau kita membuka dari informasi di snmptn.uns.ac.id sampai sedetail UKTK sampai ke apa saja di dalamnya itu yang bisa kita dapatkan informasi soal proses studinya. Baik, jadi kalau kemudian di SNMPTN ACID itu, ya mungkin di sana ada policy global gitu ya, terkait dengan SNMPTN seperti yang tadi sampaikan Prof. Tara ataupun Pak Yani, terkait dengan jadwal, terus kemudian terkait dengan yaitu bahwa akreditasi A itu adalah 50% dan seterusnya seperti itu, ya. Terus kemudian ada beberapa nama PTN yang bisa dipilih, seperti itu. Dan informasi-informasi terkait dengan sekretariatan, helpdesk, seperti itu bisa diakses. Kalau kemudian yang informasi tentang UNS berarti di spmb.uns.ac.id, itu yang ingin melihat detailnya. Betul. Ada apa saja di sana? Kalau, ya, jadi begini, UNS selain kemudian persyaratan umum yang ada di SNMPTN, UNS juga memiliki persyaratan khusus gitu. Ada persyaratan khusus yang mungkin harus dipenuhi oleh setiap calon mahasiswa ketika ingin mendaftar ke sebuah program studi. Nah, mungkin ini sekedar kolase, mungkin nanti bisa Prof. Tarno atau Pak Yani bisa menyampaikan terkait dengan, tapi di sana ada nanti ada klausul seperti itu. Hari ini mungkin terkait dengan informasi khusus itu belum bisa diakses. Setelah kita akan sosialisasi besok, baru benar kita publish gitu Pak Yani ya. Baik, jadi ada proses. Informasi khusus terkait prodi-prodi tertentu yang nanti mewajibkan, ya. Salah satunya adalah mungkin tinggi badan untuk kemudian program studi penjas, olahraga itu ya, seperti itu. Atau mungkin bagi
ada beberapa mungkin yang PGSD ada kemudian tak boleh ada bertato yang seperti itu, ada khususan kira-kira seperti itu. Nah, untuk kemudian adik-adik yang pengin atau ingin mengetahui detail program studi terkait dengan informatika seperti apa, fisika seperti apa, begitu, ada informasi sedikit di laman SPMB, ya. Profil ya sedikit mungkin terkait profil lulusan, terus dosen-dosennya siapa ada di silakan nanti telusuri, di browsing, ya, silakan browsing ke spmb.uns.id, nanti ada profil program studi ya sekilas ya, sekilas sudah ada bisa dilihat. Nah, untuk S1 ya, untuk S1 terutama bagi yang saat ini kita membahas SNMPTN, nah nanti bisa dilihat detail di sana. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Starno. Kalau entah saya menyebutnya ini program-program yang dikolaborasikan dengan penerimaan mahasiswa baru, misalkan ada bidik misi atau mungkin hafidz Quran misalkan, pernah saya dengar itu. Apakah itu memang ada satu program-program tersebut Prof. yang boleh dikolaborasikan dengan SPMB UNS ini sendiri? Ya sebenarnya begini, jadi misalkan seperti hafidz Quran itu kita anggap itu sebagai prestasi aja. Jadi itu adalah posisinya sama dengan misalkan seorang jago atau pemenang dari lomba apa, olahraga ataupun olimpiade ini sama. Dan menjadi penampilan khusus. Ya, jadi kita nilai. Jadi itu tidak ada. Tidak ada hal khususnya kecuali dianggap sebagai prestasi, sehingga karena ini prestasi kita tambahkan sebagai ditambahkan dengan prestasi akademik yang dia miliki. Hanya begitu aja Mas untuk ini. Nah, untuk bidik misi ini memang program nasional terkhusus pada saudara-saudara kita yang memang secara akademik bagus namun financially kurang begitu ya, jadi kurang beruntung dari sisi ekonomi, itu yang kita apa jadikan sasaran target. Tahun ini insya Allah kita punya minimal sama dengan tahun lalu, kita punya kuota 1.350. Baik, saya jeda sebentar Prof, sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan UNS menyapa. Halo, terputus ya, bisa dicoba kembali. Silahkan di 0815-6770-3545 Anda bisa mencoba kembali. Baik, barangkali bertambah lagi terkait soal tadi catatan-catatan khusus memang masih dalam proses pembahasan atau seperti apa nih Prof. Itu sudah final, hanya tinggal ini ya, tinggal nanti pada saatnya kita aplikasikan saja. Jadi kalau untuk bidik misi ini mengenai kuota itu memang tergantung atas ya. Baik. Tergantung dari dikti seberapa kita dapat, karena ini adalah dua hal yang beda sebenarnya. Untuk seleksinya siapa yang lolos bidik misi adalah urusannya dikti. Baik. Jadi semua persyaratan yang diajukan oleh sekolah itu nanti masuknya ke dikti. Dikti akan menilai, memverifikasi, kemudian memutuskan siapa yang diterima secara bidik misi. Baru kemudian data yang diterima secara bidik misi itu akan dipadukan dengan data akademik yang diolah melalui SNMPTN itu. Kemudian maka di sana akan ada terima, bidik misi terima, atau ini terima atau bidik misi tidak. Sebagai semacam itulah kira-kira. Oke. Baik, kita masih misalkan satu segmen terakhir pemirsa ya untuk perbincangan kali ini, dan kita masih mengundang Anda, silahkan di segmen terakhir kita nanti akan mungkin membahas bagaimana tentang ujian mandiri ini sendiri yang bisa dilaksanakan calon mahasiswa baru yang akan masuk di UNS. Kita akan segera kembali dalam UNS Menyapa. Sebagai universitas muda, UNS memiliki berbagai keunggulan potensi dengan kawasan kampus yang luas, indah, dan nyaman. Berbagai fakultas dengan kompetensi tinggi, serta didukung dengan fasilitas sarana dan infrastruktur yang lengkap dan terpadu. UNS memberikan layanan pendidikan yang berkualitas guna menciptakan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan profesional. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti. Lembut, mantap, dengan ditangani oleh tenaga ahli, Dika Bakery memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul, dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one. LPPM UNS Solo, lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan IPTEX dan kebudayaan nasional. LPPM UNS Solo, meneliti, mengabdi, tiada henti. Segmen terakhir UNS Menyapa masih bersama Anda, dan kita kembali membuka segmen bagi Anda yang ingin bergabung di landphone kami 0815-6770-3545. Silahkan, Anda masih ada kesempatan di segmen terakhir, dan saya langsung kembali bersama ketiga narasumber kami. Pak Nur, saya ini tadi sudah menanyakan soal SNMPTN, SBM juga sudah ujian masuk, ujian mandiri sekarang, yang ingin saya coba tanyakan lebih lanjut seputar prosesnya juga, dan tadi karena kuota juga ada batasannya, lantas bagaimana nih tingkat persaingan maupun juga prosesnya, Pak Nuryani, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk seleksi mandiri adalah jalur terakhir dari jalur masuk ke UNS. Jadi untuk seleksi mandiri itu kebijakan umumnya adalah seleksi mandirinya berbasis nilai SBMPTN. Ya, jadi peserta tidak perlu ujian tulis lagi ataupun tes lagi. Jadi peserta atau siswa yang asal dia sudah pernah ikut SBMPTN, maka dia bisa mendaftar di seleksi mandiri. Kalau dia tidak ikut SBMPTN, dia maka tidak bisa. Oke. Nah, karena basisnya adalah nilai SBMPTN. Nah, keuntungan dari sistem seleksi ini adalah memudahkan akses untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Jadi yang dimulai dari Aceh sampai Irian Jaya sana, untuk mendaftar seleksi mandiri tidak perlu ke UNS. Dia cukup dari tempatnya masing-masing, sampai dengan pembayarannya pun juga dari tempatnya masing-masing, dan nanti tinggal menunggu pengumuman. Jadi relatif mudah. Kemudian untuk persaingannya, ya karena ini jalur terakhir, ini persaingannya ya luar biasa. Karena orang sudah nggak terima di SN, di SP, di mana nggak terima, sehingga menumpuk di SM. Sebagai angka itu ya. Jadi untuk tahun kemarin itu adalah 42.000 yang masuk. 42.000 ya. Yang daftar. Ya. Di mana daya tampungnya itu adalah 1.000. Nah, jadi persaingannya sangat sangat besar sekali. Karena ini udah terakhir, udah bingung kemana-mana. Ini dia yang memang harus dipersiapkan juga, bagaimana untuk kerja atau belajar lebih keras lagi untuk mempersiapkan itu. Ini menarik kalau kita berbicara soal sebenarnya komunikasi, Pak Minarno ya. Ketika berbicara sebuah teknologi sekarang harus dua arah ya.
maaf, kalau kita berbicara soal teknologi, tidak bisa kita samaratakan semuanya paham teknologi. Betul. Lantas, apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita mungkin, kalau Bapak Ibu guru, orang tua tidak begitu memahami tentang teknologi, soal mendaftar, apa sih harus disiapkan kepada anak-anaknya ini sendiri, biar akhirnya kemudian dia tidak terus bingung, lantas akhirnya repot juga soal prosesnya. Baik, silakan Pak Nirwan. Menarik ini, langsung saja memang betul apa ya, jadi maturity pengetahuan terkait dengan teknologi di masyarakat kita, kalau Jawa mungkin ya cukup baik lah. Yang di luar Jawa ini sangat timpang, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang pertama silahkan kemudian download informasi awal. Download terlebih dahulu informasi awal, yang pertama itu, yang ada di laman snmptn.ac.id. Di sana sudah okay. Sudah ada laman informasi awal dalam bentuk PDF, gitu ya. Nanti bisa dicetak, gitu, dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi PDSS, yaitu seperti yang Prof. Tarno, itu adalah penting. Nah, oleh karena itu manual atau petunjuknya, petunjuk PDSS, silahkan juga di-download. Nah, nanti kemudian dibaca begitu ya. Atau bisa dilihat ada filmnya, cara pengisiannya. Oh, secara virtual sudah dipermudah. Sudah ada filmnya. Nanti bisa dilihat atau di-download ya. Nanti bisa dilihat secara offline kita kira agar lebih mudah tata cara pengisiannya, baik dari sisi sekolah maupun siswa. Siswa nanti sekolah mengisi nilai. Setelah itu siswanya nanti melakukan approval, gitu ya. Menyetujui nilai yang sudah di-entry oleh operator sekolah. Kemudian nanti setelah itu memilih program studi 3 program studi dari 2 PTN tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya nanti bisa dilihat dari movie ya, atau film yang sudah ada di pdss.snmptn.ac.id. Sudah bisa dilihat dari sana. Betul. Kalau sejauh ini kendala yang sering dijumpai di lapangan lebih banyak atau mungkin yang sering apa sih sebenarnya Pak Narro? Yang saat ini terjadi itu yang pertama, banyak atau beberapa siswa itu tidak mempunyai nomor induk siswa nasional. Ada siswa yang tidak memiliki nomor induk nasional? Nomor induk nasional. Ini biasanya siswa kalau sekarang mau mendaftar kesulitan, biasanya prosesnya cukup lama karena proses pendaftaran ini paling 1 bulan selesai begitu. Nah, ini untuk dari PDSS sekolah itu ya. Nah, ini cepat sehingga pengusulan NISN itu yang kemudian sebaiknya jauh-jauh hari. Jadi untuk siswa kelas 2 atau kelas 3 setidaknya semester 1 kelas 2 itu sudah sekarang kelas 2 kelas 12, kelas 12 semester 1 itu sudah punya NISN, yang ada juga undang sekolah yang tidak punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini kalau seperti ini sudah agak sulit, dan kalau kemudian baru sekarang dari ternyata tata cara pengurusan agak ribet. Agak sulit, artinya apa? Sebutkan dalam waktu yang sudah begitu singkat ini kayaknya tidak memungkinkan kalau sudah sampai selesai nanti pendaftaran itu. Untuk proses sampai mendapatkan nomor induk secara nasional tadi ya. Nomor NPSN-nya, NISN-nya dan seterusnya, kira-kira begitu. Baik, itu tadi ya. Gambarannya terus yang lain barangkali. Yang lainnya biasanya adalah kesulitan untuk siswa-siswa yang daftar di program studi olahraga. Olahraga penjaskes penjaskesrek. Itu di sana diminta untuk mengupload film, begitu. Portofolio, yaitu nanti ada beberapa opsi yang harus mereka isi, mereka kerjakan, begitu ya. Mereka kerjakan, entah itu mereka punya keahlian basket ya, ini ada dribble, terus kemudian lari, terus nanti apalagi nah, seperti itu. Mereka harus membuat movie terkait dengan portofolio olahraga itu. Nanti portofolio itu akan dinilai. Nah, ketika mengupload ini kan butuh bandwidth yang besar. Nah, dan kemudian harus bandwidth di lokalnya besar, dipastikan servernya juga tidak dalam posisi peak season. Ketika ini peak season, kalau kita punya bandwidth besar, akan problem tetap aja.
Kendaraannya pintunya kecil tapi emang sebejubel gitu. Iya, akhirnya kalau misalkan hasilnya ini gelas, gelasnya udah penuh diisi terus, ya tertumpah ya semuanya. Nggak bisa terisi lagi, kira-kira begitu. Apakah ada semacam waktu-waktu tertentu yang sebetulnya pada saat kita mengakses secara online itu bisa lancar? Kalau saran saya, ada pagi, saran ya, pagi biasanya pagi jam 8 itu free, atau kemudian kalau sore biasanya agak cukup crowded. Mulai cukup ya, banyak. Terus jam 6 itu biasanya prime time gitu. Nah, atau cukup agak tengah, agak cukup tengah malam begitu, atau pagi gitu. Jadi biasanya lancar kok. Jadi waktu-waktu itu yang kadang-kadang bisa dimanfaatkan. Betul. Yang ada di rumah khususnya mungkin daerah-daerah yang mohon maaf kadang-kadang memang jaringan internet tidak semuanya tidak lancar juga. Betul, ini banyak yang betul. Nah, Prof. Sutarno, kalau kemudian kita sudah melihat bagaimana animo masyarakat yang begitu tertarik ingin jadi bagian dari Universitas 11 Maret, ingin jadi mahasiswa di sini, ada pesan apa sih kira-kira yang disampaikan Prof. Sutarno bahwa, wah di sini sudah mulai banyak nih yang betul-betul harus memaksimalkan upayanya? Ya, sebagai gambaran memang tahun lalu itu 2002, 202 ribu. 202 ribu, ya. Diambil hanya 6 ribu. Nah, ya 6 ribu. Jadi luar biasa, sehingga saya pesan adik-adik yang ingin masuk ke UNS, maka pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Padukan itu, jadi nanti insya Allah sukses. Jadi kalau memang misalnya untuk SNMPTN, kalau rankingnya itu ya di bawah, janganlah ambil yang di UNS ini menjadi jurusan-jurusan favorit. Kedokteran misalkan, atau mungkin kalau tahun lalu itu di akuntansi manajemen juga tinggi, PI informasi juga tinggi, sehingga sulit masuknya. Okay. Tentu saja karena memang ambilnya sedikit, tapi banyak yang mendaftar. Jadi tolong disesuaikan itu, dan jadi nggak pas. Jadi kadang-kadang anak itu hanya ini, hanya perkara tidak pas dalam memilih aja. Inginnya apalagi mengikuti arahan orang kehendaknya orang tua, harus begini. Yeah, yeah. Padahal si anak tidak suka dan kadang tidak pas dengan kemampuannya. Terpaksa juga biasanya seperti itu. Untuk SBMPTN nanti hati-hatinya begini. Jadi tahun lalu itu ada secara nasional 92 ribuan anak itu tidak punya nilai. Masalahnya sederhana sekali, dia bukan karena tidak bisa nggarap atau karena bodoh, tapi karena tidak teliti aja. Tidak teliti, kadang-kadang nulis misalkan Sutarno, mungkin ininya benar tapi yang dihitami salah. Okay. Nah ini mau dikasih siapa nanti nilai? Udah nggak ada. Kode mata pelajaran yang diteskan, kayak itu jadi masalah, banyak masalah. 9 ribu mas, hampir 10% anak itu nggak punya nilai. Iya. Gitu. Ya semacam itu, jadi ketulitan menjadi penting, jadi tolong sesuaikan keinginan, kemampuan, dan yang teliti. Nah itu dia, semua aspek itu betul-betul harus disiapkan dari sekarang ya. Betul. Terlebih proses di ujian nasional saya kira sudah tidak sesulit dulu kan, proses bagaimana mereka untuk lulus dari SMA kira-kira seperti itu, sehingga memang untuk mempersiapkan ke jenjang perguruan tinggi harus lebih siap lagi. Mbak Nuriani, ke SPM UNS ini terkadang memang kita khawatir banyak yang mencatut, baik dari lembaga pembelajaran segala macam. Ini mungkin ada satu hal yang secara konkret disampaikan bahwa SPM UNS tidak bekerja sama dengan pihak manapun, atau ada kerjasama dengan mana saja sebetulnya, Pak? Ya, untuk SPM UNS dalam konteks seleksi mahasiswa baru, itu tidak ada kerjasama dengan lembaga manapun. Jadi jalur masuk UNS itu hanya 3. SNMPTN, SBMPTN, dan SM. Dan untuk masuk itu, maka peserta harus mengikuti seluruh proses itu. Okay. Dan beberapa kejadian yang sudah-sudah itu memang ada pihak-pihak yang menjanjikan, dan itu adalah semua itu semua adalah tidak benar. Tidak benar. Jadi, ya. Ada mahasiswa yang dijanjikan membayar sekian akan bisa masuk UNS. Atau melewati seseorang akan bisa masuk UNS, itu semua tidak benar. Jadi ikutilah mekanisme yang ada. Dan hanya itu yang dibolehkan. Sudah dua jalur itu dari dua jalur. Kita selesaikan hari ini juga, terus nanti akan diinformasikan. Memang ada kegiatan roadshow juga, rencananya juga ini akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia juga. Iya, betul. Jadi kita besok itu adalah yang pertama, itu besok itu mengumpulkan seluruh kepala sekolah atau mewakili untuk seluruh
kabupaten di sekitar Solo, ada 7 yeah. kabupaten itu ya, ada Surakarta, Boyolali, Wonogiri dan sebagainya. Besok itu akan berkumpul semua di UNS untuk asosiasi SNMPTN. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan rusuh ke beberapa wilayah untuk Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi. Itu kita akan menurut ke sana. Oke, baik. Ini ada beberapa daerah yang memang kita jemput bola ke sana, kira-kira seperti itu. Ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya terakhir, Prof. Sutarno. Artinya UNS buka kesempatan bagi siapapun yang bergabung. Pertanyaan saya sederhana, apa sih alasan Anda atau pemirsa di rumah, calon-calon mahasiswa ini harus belajar di UNS? Iya. UNS saat ini adalah jadi salah satu perguruan tinggi yang at least 10 besar di Indonesia. Pembelajaran kita sekarang cukup ya kompetitif dari banyak hal. Capaian-capaian kita juga sangat bagus, bisa dilihat dari mana-mana ya, dari web, dari berita, bahwa kita sekarang di posisi semacam itu. Ranking dunia juga mantap gitu ya. Green metric-nya juga kita nomor 5 di Indonesia. Jadi kampus hijau di sini dari cukup bagus dan untuk pembelajaran di kami di Solo ini, kami selalu menekankan bahwa kita tidak hanya ingin menjadikan mahasiswa kita ini pintar secara akademik, tetapi juga banyak soft skill yang harus kita ini kan kita bangkitkan dan kemudian dikuasai sehingga bisa menunjang kepandian dia dengan soft skill yang insya Allah akan menjadikan dia sukses dalam kehidupan mereka. Luar biasa, terima kasih Prof. Tadi atas waktunya. Pak Winata juga terima kasih sekali. Dan demikian persamaan kita, apa yang sudah disampaikan dari Panitia SPMB UNS memberikan banyak sekali informasi yang bisa Anda akses melalui banyak jalur ya, termasuk di kantor Sekretariat SPMB UNS di Jalan Insinyur Sutami nomor 35A, tepatnya di gedung SPMB Lantai 1 Kampus Kentingan. Anda bisa menghubungi 0271-634-880 atau dihunting di 646-994. Nah, untuk fax juga di 634-880. Website bisa Anda akses spmb.uns.ac.id. Anda bisa menanyakan seputar hal apapun seputar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri 11 Maret. Akhirnya, saya Satan Rishaf pamit dalam UNS Menyapa hari ini. KBV, all right. Sampai jumpa. Kawontenanipun tiyang gangsal penumpang ing bis sangsaya boten mikantuki.